gamerin, yang gamer bolehin, yang bukan gamer juga bolehin ya. Jadi intinya bebas lah, intinya kalian nonton ini sekarang akan memainkan game ya. Dari gamerin ini akan memainkan game Rec Room ya, game yang ada voice chatnya ya, ada voice chatnya teman-teman. Jadi saya udah lama cari game yang kira-kira ada voice chatnya itu apa gitu, dan akhirnya saya menemukan game ini, Rec Room ya, ada voice chatnya, dan ini baru pertama kali gue mainin guys. Jadi nggak tahu ya nanti gimana jalan ceritanya, tapi yang jelas dari deskripsinya dan dari gue coba-coba cari referensi itu, di Rec Room ini ada fitur voice chatnya, jadi kita bisa ngobrol dengan player-player lain ya. Begitu, let's start. Oke. Sini kita customize dulu. Tentunya ini laki-laki ya harusnya ya. Loh, ini rambutnya custom. Gimana guys ini guys yang bagusnya guys? Yang sekiranya menggambarkan rambut gua. Gimana sih rambut gua? Bus cut. Gini. Oke. Ini dan tanpa jenggot, ini rambut ya, lupa. Gimana tadi rambutnya yang mana tadi rambutnya? Ini emo ya, pakai rambut yang emo. Lalu di sini jambangnya nggak usah, dah. Skin colornya mungkin kayak gini ya. Gini lah ya. Oke. Topi. Enggak usah pakai topi. Non aja gini. Lalu rambutnya warnanya. Ada colornya di sini. Hampir mana base colornya hitam. Ini bisa diganti, guys. Nah, hitam semua. Mungkin highlight-nya agak abu-abu sedikit ya. Ginilah coklat gini. Atau gini, nah gini lah ya. Oke. Kayak gini guys. Oke. Done. Kita pakai kaos aja mungkin ya, kaos yang santai-santai. Yang ini mungkin ya. Kalau ada sih yang merah sih. Nah ini. Oke. Ini bulannya 12. Bulan 12. Tanggal 15, tahunnya 19. Oke. Next. Rec Room. Ini ada username-nya juga. Gamer in. Gini aja ada nggak? Udah ada. Yang udah ada yang pakai nama gini ternyata, teman-teman. Official. Oke. Kita nggak boleh dipisah kayaknya, guys. Jadi underscore. Oke. Next. Oke, bisa. Passwordnya rahasia ya, guys. Saya rahasia. Bentar. Oke. Next. Agree. Oke, ini dia gramnya. Gamenya, let's play. Oke ya, kayaknya tidak kayaknya ini guys, enggak langsung bisa ketemu player lainnya gitu kayaknya ya. Biasanya namanya game itu biasanya ada tutorialnya terlebih dahulu. Oke. Kita tunggu. Mana ini? Oke. Welcome. Ini kita Welcome guys. Welcome to Rec Room. Ada panduannya. Day, we have a quick orientation to show you what Rec Room is all about and give you a chance to get the hang of the controls. Hang of the controls. Head inside to get started. Kita suruh masuk. Ini LP. Di sana di pojok kanan ada itu ya, pojok kanan atas ada gambaran kita ya mukanya. Ini untuk tangan kanan, tangan kiri. Oke, kita buka pintunya.
excellent to each other. Oh, jadi ini. Jadi ini kayak kita kayak jadi kayak itu ya. Tuh kan. Have others to enjoy your time with, no matter what you love to do. Sekalian belajar bahasa Inggris ya guys ya. Jadi di sini ada, oh kita bisa pick up ini donat, oke. Okay. Oh kita bisa makan guys. Halo. Halo. Looking good. Oh itu kaca. Gue kira ini apaan? Ternyata kaca. Gue kira orang lain. Eish. Kita buka pintunya. Almost everywhere you go in rec room, you'll see people playing games together. Don't worry if you're not too competitive. Bagi kita bisa ikut main sama mereka, guys. Pokoknya nggak bisa langsung jump ya, nggak bisa langsung lompat. Yaudah kita kesini dulu. Even when the competition gets intense, the spirit of being excellent to each other is always front and center. Tuh lihat, halo, halo. Ini voice chatnya belum keluar ya, guys ya. Voice chatnya belum keluar. Oh kita. Let's practice playing with some of the objects in the room. Give kita tutorial dulu. Ini kita shot. Oh, gampang guys, easy. That's it. Nice shot. Nice. Oke. Okay. Loh, masih ada lagi. Tabrak aja guys. Yo. Press A to jump. Okay, ini apa? Oh ini panah. Okay, kita panahan guys. Kita kayaknya. Oh meleset. Oh kita mungkin sasarannya itu ya. Buat dulu, tiba-tiba melenceng. Lu. Oke. Okay. Nice shot. Oh, ini jadi ada tegangannya. Tum. Oke. Okay. Nice. Oh, drop object. Up and over. Oh, ada yang senam. You have free control of your hands. You can wave to others and even dance. Care to give it a go? Oke. Yeah. Oh, kita bisa ngikut ini. That's it. Iya. Oke, okay, kita bisa gerakan tangan gini. Oke, okay, next. Ini masih tutorial ya guys. The last stop on the tour is all about our creative community. Creative community. Ini gelas. The maker pen is your gateway to creation. For some, this means creating beautiful 3D artwork. Oh, for ini 3D artwork. It means building entire games of their own. If you're ever curious to learn more about building, we have a whole creative community with friendly teachers who would love to show you around. Your rec room best. Okay. Kita lanjut guys, ini kita nggak bisa lari ya, nggak bisa lari di sini guys. So much of the amazing stuff you'll see in rec room is built by people just like you. Oke, ada pedang-pedangan. To escape rooms, to dungeon crawling adventures, you can find player-made rooms about almost anything you can imagine. Kita ngikuti aja ya panah-panahnya, oke. And that's the end of orientation. Oh, kita udah selesai orientation. To start exploring those millions of player-made rooms. But before you go, we have a special gift to help you find your way. Oh, kita dapat jam. Oke. Okay. Oh, sekarang kita udah ada voice chat-nya itu, guys. Think of your watch as a magic portal to all things rec room. Oh, ini now, ada. Every room ever created is at your fingertips. So what are you waiting for? Oh, ini buat chat biasa. Oh ini ada petunjuknya. Oke. Okay. Halo.
Belum ya. Dorm. Oh, ini dorm kita ya, guys. Welcome to your very own dorm room. Pretty nice, yep. Huh? You can change your look here. Okay. Decorate with your maker pen, or even invite your friends over. Oke, okay, siap. Gampang lah ini, kita coba cari teman dulu gitu kan di luar. Kita cari teman dulu di luar. Yang gue nggak tahu ini, yang gue belum tahu ini, apakah player-playernya ada di sini itu global, guys, ataukah hanya lokal Indonesia aja? Gue belum tahu, guys ya. Apocalypse jacket. Kita bisa beli item juga di sini. Baiklah, kita coba cari teman. Kita ajak ngobrol. Nanti udah kelihatan ya menu voice chatnya yang ada di kiri atas. Dan ini masih loading. Woi, kenapa ini masih loading kok gelap? Kenapa gelap, guys? Apakah karena koneksi internet gua yang kurang? Cek. Halo. Masih gelap, guys. Apakah mati lampu? Halo. What happened? Halo. Ini kemana perginya? Oke, udah mulai lagi. Oh, sepertinya servernya terputus, guys. Jadi servernya keputus ternyata. Oke, nggak apa-apa ya. Downloading player data. Oh, kita. Oh, ini sedang mempersiapkan player-player yang gabung ya di server kali ini. Apakah servernya ini server Indonesia atau luar? Oke, kita play. Play. Oh, add letter aja. Tung. Mana ini? Kenapa gak muncul? Kalau ini butuh koneksi internet yang lebih, berarti kemungkinan bagusnya mainnya sore pagi atau malam hari sekalian ya, guys ya, yang koneksinya lebih bagus. Oke. Mungkin seperti itu aja atau gimana ya? Masa belum ketemu voice chatnya udah ditutup gamenya? Ini cengar-cengir aja lagi. Oke. Ya dong, lanjut dong. Apakah ini sedang mempersiapkan data player lainnya, guys? Atau gimana? Udah 13 menit berlangsung. Masih cengar-cengir aja ini playernya. Karakter kita, guys. Nggak ada pengaruhnya kalau gue pencet ini, nggak ada pengaruhnya. Ya, jadi mungkin karena masalah koneksi internet ya teman-teman ya, seruput kopi dulu. Jadi ini kayaknya masalah koneksi internet ya, jadi terhambat, guys. Mungkin nanti gue coba lagi main malam-malam ya, tengah malam atau pagi-pagi hari sekalian di ketika koneksi lagi bagus ya. Jadi mungkin nanti gue coba cari teman ya dari game ini, cari teman, cari subscriber juga begitu teman-teman. Oke, kita coba ajak ngomong. Untuk satu player pertama yang berhasil gue ajak ngomong ya, nanti nggak ada giveaway-nya, tapi paling tidak player itu subscribe channel Cameron. Oke, see you lagi, see you.